Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Dustin di channel Destin and Jalen. Oke teman-teman, di video kali ini, aduh, kayaknya gua kemarin kurang puas ya nge-review si Kobe. Jadi kayaknya di video kali ini kita bakal mainin Kobe lagi aja teman-teman. Tapi di sini gue bakal maininnya itu nggak di Liga Battle lagi ya. Kita bakal mainin di Challenge Battle Tons of Treasure. Kenapa gue mau mainin di Challenge Battle? Karena ini eventnya lagi seru banget ya teman-teman. Mapnya itu di Land of Wano Stack ya. Di sini itu treasure-nya nggak cuma 6. Kan kalau di map normalnya itu benderanya itu, treasure benderanya itu cuma ada 6 ya teman-teman. Tapi kalau di Land of Wano ini ada banyak anjir benderanya. Jadi kalau kita mainin pakai si Kobe, seru nih anjir. Apa, curi-curi benderanya kita, colong-colong bendera, cabut. Seru banget nih, soalnya benderanya banyak anjir. Tapi walaupun di sini di challenge battle gue udah nyelesain semuanya ya teman-teman. Nyelesain semua misinya sampai mentok paling bawah ya. Oke, di sini mungkin kita langsung main aja kali ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini teman-teman. Klik tombol merah di bawah dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, buat yang udah subscribe, gue berterima kasih banget buat kalian semua. Thank you. Oke teman-teman, langsung aja kita menuju ke dalam gamenya ya. Let's go. Oke teman-teman, kita udah masuk dalam matchnya nih ya, memakai Kobe. Ini dia nih mapnya teman-teman, Land of Wano Stack yang B ya. Seru nih boy. Let's go. Kalian bisa lihat ada berapa tuh ya treasure-nya ya. Treasure utamanya sih cuma ada satu teman-teman, yang di tengah tuh 3. Tapi treasure-treasure kecilnya itu banyak sekali. Jadi kita bakal enak nih colong-colongin benderanya. Bam. Kita ambil-ambil daerah sini dulu aja kali ya. Wow, langsung ada si Zoro. Aha, gagal ya, cabut kita. Untung aja dia miss ya. Kita ambil lagi. Seru nih anjay. Mana lagi boy? Mana yang belum diambil? Ini kita matiin Luffy dulu aja kali ya. Luffy dulu aja. Nice, mati dia teman-teman. Udah disekaratin kan sama Kainu, tinggal kita N aja boy. Oke, cari bendera lagi kita. Wah, skor gua kalah nih. 6 banding 7 ya. Ada Big Mom. Ampun. Untung aja gak kena. Ampun, Mom. Ampun, Mom. Ampun, Mom. Untung aja gua udah kabur. Dikira Big Mom, kita kabur kali ya. Dikira dia kabur kita, teman-teman. Let's slow. Ambil, ambil, ambil. Nice, nice. Cari lagi bendera-bendera kita, oke. Mana lagi nih? Oh, ini nih. Kobe. Berani-beraninya kamu. Berani-beraninya Kobe. Kampret nih Kobe nih. Bam. Wow, dia sangat tidak berguna sekali ya duel sesama Kobe. Mendingan kita langsung KO. Kalian bisa lihat teman-teman, gila nggak Kobe? GG nih boy. Kobe, jangan panggil aku anak kecil lagi paman. Let's go. Cabut lagi. Oh, weh, nice, keburu. Bam. Boom. Bangke, keburu lagi. Diem lo. Diem lo. Mati Luffy. Wets. Dogstromnya nafsu banget. Eh, Marco sekarang ya. Eh, penuh lagi teman-teman darahnya. Darahnya penuh lagi. Nice, Akainu. Sudah membantuku. Bam. Kita ambilin dulu nih. Jagain, 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 jagain. Oke. Gila, 13-2 skornya. GG gak? Urus-urus lau. Pokoknya gue hanya fokus bendera ya. 14-1 GG gak? Nih, 14-1 lagi. Itu yang diambil di mana tuh?
Oke. Wow. Wow. Berani sekali Lau ini ya. Nice. 12-3. Wah, yang mendapat MVP si ini ya, Akainu ya, yang dapat MVP. Kita nyambut berapa bendera nih? Lihat teman-teman, gue nyambut 10 bendera. GG enggak? Kobe boy, lincah abis anjir. Nice banget di sini gue kill 2 ya. Tapi si Akainu, aduh lebih GG lagi dia. Dia nge-kill 9 kali loh. Mantap. Oke, kita masuk ke game kedua ya. Let's go. Ini dia match kedua, kita memakai Kobe lagi teman-teman untuk membuktikan Kobe itu layak menjadi runner yang terbaik ya di One Piece Bounty Rush. Setidaknya di bawah satu tingkat sama Odin ya. Let's go Kobe. Larinya juga kenceng lah ini Kobe, mantap. Apa mau gue buktikan nyolong bendera tengah? Kalian bisa lihat nih. Oke, bendera utama ya. Marco sih bisa langsung ke tengah, tapi dia duelnya sama Kobe. Ampun jer. Stop. Austin Roger multi. Gila, 3 lawan 1. Mendingan kita mundur dulu ya. Gak masuk akal anjir. Bam. Colong dulu boy. Diteleport kah? Kampret Roger. Cabut dulu nih. Lihat ya, dia meleng sedikit, gua colong tuh bendera tengah tuh. Oke, kita ambil bendera F dulu nih. Let's go. Cari bendera lagi. Inikah? Ah, mati dia nih, Bobres. Bam. Itu dia yang ngalangin gua ngambil bendera tadi ya, lulau. Mati dia, teman-teman. Kita ambil treasure A. Let's go. Cari lagi. M nih dapat nih. Oke. Ampun gak tuh sob. Sudah kepake duluan lagi skill menghindar gue ya. Bam. Was. Gangguin mulu, mending kita kabur aja ya. Kabur beneran gue lah. Tahu nih teman-teman. Di sini kita mundur mandir aja biar kayak tukang pos ya kan. Numpang lewat. Oke. Ambil. Nice. Ini dua urusan gue dah. Fokus bendera. Let's go. Weh, ada sih. Urus Marco. Marco juga fokus bendera dia. Wah, udah ngantongin 8 bendera dia, 8 kali nyabut bendera dia. Jangan mau kalah, teman-teman. Walaupun hampir setengah map kita ratakan ya. Wow, 10-5. Mau membalikkan keadaan kah? Bangke nih si Gatusop ya. Ah, dapat kita. Percuma lu ngehitin gua nih. Ah, mati juga dia yang ngalangin kita. Nice. Kita berhasil mendapatkan MVP kah? Lord Kobe dengan nickname Shinobi berhasil mendapatkan MVP. Nice. Gila aja gua enggak dapat MVP, teman-teman. Di sini kita berhasil mengkaptur 10 treasure. Anjay. Mantap. Gila banget Kobe ya. Ini dia nih kalau treasure banyak, udahlah pakai Kobe mah tinggal colong, cabut. Lari, cari lagi, colong lagi. Enak banget anjir. GG. Oke, langsung aja kita ke match yang terakhir teman-teman memakai Kobe.
kita lihat lagi, gue bakal curi-curi bendera lagi teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita udah berada di last match ya, memakai Kobe. Di sini musuhnya ternyata ada Lord Akainu nih. Waduh, nggak tanggung-tanggung, dua Akainu lagi. Di sini makanya teman-teman, di challenge battle ini gue udah nyelesain eventnya itu karena gue udah mempunyai Akainu, Kobe, sama Shentomaru ya. Jadi dia itu setiap menang boost poinnya itu lebih besar ya. Makanya enak banget, cepet banget anjir. Gue itu sekali menang di sini bisa berhasil mendapatkan poin ya, 13.000, gila nggak? Sekali menang itu kurang gigi apa? Ngapain kita berurusan sama Akainu, weh? Cabutlah. Biar sia-sia dia ultinya, oke? Kita ambil treasure F dulu nih. Ada Lord Kobe. Kacau, dia berhasil mendapatkannya. Kita ambil lagi lah. Dia langsung kabur. Oke, dapat kita. Langsung ke depan lah, teman-teman. Nice. Skor sekarang keadaan kalah nih. G dapat nih. G melengkah Akainunya. Nice, dapat kita. Good. Good girl. Akainu bisa mati enggak sih? Bangke, baru pengen gua hit, ngeluarin ulti anjir. Ini kita ambil treasure aja. Oke, nice, dapat. Pecah rekor kah? Tadi kita 10 kali nyabut bendera ya, 2 kali main. Bisa lebih kah kita di sini? Weh. Siapa itu? Teman kita ternyata. Ya Sengoku mah numpang lewat aja. Wow. Wow. Di take over kembali teman-teman di sini ternyata. Cabut dulu kita lah. Nice. Good. Mana lagi sih yang belum? Bingung gue. Di mana lagi teman-teman yang belum dicabut? Ini dia nih, F ternyata ya. Haha, musuhnya pasti kewalahan tuh anjir, kecuali Kobe dia ya. Bangke, udah 12 capture dia. Enak Kobe dia teman-teman, soalnya kan posisi sekarang pressure itu di mana-mana bagi tim gue ya, jadi ya tinggal colong-colongin doang anjir. Marco, jangan diambil. Nice, kita udah 11 kali nyabut bendera. Oke, okay, nice. Bangke nih Marco nih, perebutan dulu gue. Boom. Jangan mementingkan musuh, kita harus fokus stress untuk memenangkan game. Haha. 10-5 skor akhir teman-teman. Shinobi mendapatkan MVP kembali di game yang terakhir ya. Mantap. 13 capture. Wow, tapi Kobe musuh. Wah, gila, 15 capture. Tapi buat apa nyabut bendera banyak-banyak kalau tidak memenangkan game kan? Hayu. Haha. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gue. Makasih yang udah nonton dari awal sampai habis ya. Thank you banget teman-teman. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.